What's up guys, my name is Melanie and welcome to my channel. So this is my first time I make a YouTube channel and my first video as well. Dan aku sangat appreciate banget bisa buat filming ini kecil-kecilan ya, baru pertama kali ya guys, maklumlah. So today aku bakal bikin Get Ready With Me dan makeup ini lumayan natural lah ya. Dan kalian bisa pakai look ini buat pergi ke kondangan atau mungkin ke party, ke mall atau segala macam lah, pokoknya luar outdoor lah ya. Before we start, jangan lupa klik tombol like, comment and subscribe. Well, let's get started. Okay, so di sini aku udah mulai ngerapin rambut aku. Aku roll poni aku dan aku jadi rambut aku ke belakang supaya nanti kalau misalnya aku photoshoot lebih badai aja gitu. First, untuk moisturizer sama sunscreennya aku pakai dari Nivea. Aku pakai seukuran setelunjuk aku supaya bisa cukup untuk satu wajah aku sama buat yang di leher ya guys. Aku saranin step yang ini jangan di skip ya guys, karena sunscreen itu penting banget. Walaupun foundation kalian ataupun moisturizer kalian ada SPF-nya, tetap wajib pakai sunblock. Oke, ini aku lanjut pakai foundation dari Maybelline Fit Me, sorry, yang natural buff. Dan sebelum aku blend foundation aku pakai beauty blender, aku kayak kasih face mist gitu. Tapi ini face mistnya cuma dari air mawar doang dan kegunaannya cuma biar lembab aja gitu beauty blendernya, biar gak cakiness gitu loh guys. Oke, aku total ya, aku aplikasiin dikit-dikit semua foundationnya di muka aku secara merata. Jangan cuma di wajah doang ya guys, di leher juga wajib biar gak kelihatan belang, oke? Oke, di sini aku mulai ngeblend, jangan digeser karena kenapa? Kalau kalian ngegeser, itu bakal menyebabkan cakiness, kayak retak-retak gitu loh. Oke, sekarang lanjut ke alis. Aku lupa guys kalau pensil alisku yang dari Mizu itu udah habis guys. Dan sekarang aku pakai ini dari Nude The Balm. Sebelum ngalis wajib dulu untuk dispuli brush supaya gampang aja nanti kalau misalnya lagi gambar udah rapi gitu bentuk alisnya sesuai yang diinginkan. Oke, di sini mulai gambar alis. Ikutin arah alis kalian aja ya guys, senatural mungkin. Tapi mungkin kalau waktu aku gambar alis ini mungkin kelihatan lebih tebel, tolong maklumin karena alisku emang tebel kayak gini guys. Aku nggak bakal ubah apapun di sini, cuman aku gambar tipis-tipis aja gitu. Kalau misalnya aku merasa warnanya rada tebel gitu, biasanya aku spuli lagi biar lumayan netral aja gitu warna eyebrow aku. Oke, di sini karena aku lagi nggak punya concealer dan lagi boker, aku pakai foundation dari Fit Me Maybelline tadi buat ngeconceal atau ngerapiin eyes aku biar nggak terlalu berantakan banget gitu ya. Thank you.
Okay, next ini aku pakai loose powder dari Mineral Botanica. Aku aplikasiin dikit-dikit aja, nggak tebel-tebel banget sih, tipis-tipis aja gitu ya guys. Tapi karena muka aku berminyak, aku wajib pakai ini. Tapi kalau untuk muka yang kayak jenis kulitnya kering, aku saranin kalian kasih loose powder ini di bagian T-zone aja, supaya di bagian yang menurut kalian itu kering, nggak bakal kering-kering banget dan nggak bakal cakiness. Oke, aku bakal shading, tapi di sini aku cuma shading shading hidung doang, karena ini kan daily make up, jadi nggak terlalu fokus untuk shading ke contour sih. Jadi aku shading hidung aja. Dan di sini aku pakai dua warna, coklat yang rada tua sama yang rada soft gitu, supaya lebih netral aja gitu warnanya. Oke, lanjut ke mata, aku bakal pakai blush on dari Emina ini yang warna cherry blossom, dan aku bakal pakai blush on ini sebagai base eyeshadow aku, sebagai warna pertama eyeshadow aku maksudnya, dan aku bakal aplikasiin warna ini ke bagian crease di mata aku. Aku bakal ambil warna coklat soft yang tadi buat shading tadi, buat aku timpal lagi ke warna pink di bagian crease tadi, supaya lebih soft aja gitu warna pinknya. Lanjut aku bakal pakai warna coklat yang tadi aku buat ngalis juga, dan aku bakal ngaplikasiin warna itu ke outer corner aku. Oh iya, di sini aku juga ngaplikasiin warna coklat tua tadi ke upper lash line aku. Kenapa? Karena misalnya kita kayak kasih warna lebih gelap, kayak hitam atau mungkin coklat tua gitu, kayak kelopak mata kita tuh bakal lebih kelihatan cakep aja gitu loh. You can see that, kayak lebih bagus aja gitu kan. Yang kanan itu lebih bagus daripada yang kiri kan. Aku bakal ambil warna shimmer tadi, shimmer itu, dan aku aplikasiin ke inner corner aku. Oke, lanjut, ini masih di mata, dan aku pakai eyeliner dari Mizu. Aku bikin eyeliner ini gak terlalu tajam-tajam banget sih, lebih kayak ke wing kecil aja gitu. Aplikasiinnya pelan-pelan aja ya guys, supaya lebih terlihat rapi. Oke, next ini aku pakai maskara dari Maybelline Volume Express. Aku ambilnya dikit-dikit aja karena looknya ini kan daily. Aku nggak terlalu kayak nebel-nebelin banget sih, tipis-tipis aja, dan pakainya zigzag ya guys, jangan kayak lurus ke atas, itu nggak bakal ada hasilnya guys soalnya. Aku bakal pakai Emina blush on yang tadi juga sebagai blush on aku, dan aplikasinya ke cheekbone, dari cheekbone ke atas, jadi kayak ke samping ke atas gitu guys, soalnya bagus aja gitu, lebih kayak kelihatan tirus aja gitu. Oke,
Oke, lanjut ke bibir, dan di sini aku akan ombre. Pertama aku mau pakai Implora ini yang nomor 4. Kalian udah tahu kan ini lip tuh udah mau habis karena aku saking sukanya sama warna ini. Dan aku mau beli lagi juga yang warna 3 yang kayak merah gitu. Aku aplikasi ini sebagai kayak base lipstick aku sih, karena nanti aku bakal ombre lagi. Next aku pakai lip tint dari Emina. Ini aku lupa shadesnya berapa karena aku hilang kayak boxnya gitu, packagingnya tuh hilang gak tau kemana. Ini aku kasih di bibir bagian dalam ya guys, karena ini kan ombre. Dan juga jangan lupa diratain pelan-pelan supaya nyatu sama warna imploranya tadi. Oke, last step aku bakal pakai lip balm ini dari Maybelline. Sebenarnya optional aja sih, kalian terserah mau pakai lip balm atau enggak. Tapi aku mau pakai supaya lebih kesannya tuh bibir aku tuh enggak kering dan kayak lebih sehat aja gitu. Dan kayak selasa pakai lip gloss aja, jadi lebih bagus hasilnya. Dan aku juga aplikasi lip balm ini ke cheekbone aku kayak sebagai, bukan highlighter sih guys, lebih kayak mencolok blush on aku, cuman karena dia kan lip balm kayak mengkilat-mengkilat gitulah, jadi kayak sebagai highlighter tapi yang natural aja gitu. Oke, finally udah selesai guys looknya untuk look pertama aku kali ini. Aku harap kalian suka sama look aku kali ini yang simple dan termasuk cepet juga sih guys, gak terlalu ribet. Dan juga produk-produk make up-nya gampang banget dicari. Oke, guys, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa komen and request to my next video. I'll see you soon. Bye. Listen to